kampung yang dikembangkan di daerah Pantai Timur itu perkembangannya sangat bagus. Menarik untuk masyarakat juga mendorong anak-anak itu ke sekolah. Masih di TK saja kami tes mereka untuk menggabungkan huruf, empat-empat huruf mereka bisa. Sekolah kampung ini sangat baik untuk masa depan anak-anak kita. Selesai itu kita antar ke SD, dia bisa pintar di situ langsung ke SMP, langsung ke sekolah lanjutan. Dengan kehadiran sekolah kampung ini, dia bisa membantu guru-guru yang ada di SD. Ibu rasa bangga dari sekolah kampung, anak saya bisa. Karena saya melihat bahwa kedepannya anak-anak dari sekolah kampung yang ke SD, sekolah dasar, itu sudah lebih cerdas. Apa yang mereka lakukan itu adalah partisipasi masyarakat untuk melihat pendidikan ini sebagai kebutuhan mereka. Bagaimana caranya supaya kita membuat bagi masyarakat dan juga anak-anak menjadikan kebutuhan pendidikan itu menjadi penting. Saya akan berusaha akan membangun sekolah kampung itu dalam bentuk semi permanen. Kalau boleh, sekolah kampung ini tetap berjalan. Supaya mereka bisa lebih maju ke depan. Lebih maju lagi dari sekarang ini. Mendidik, membina anak-anak ini ke depan supaya anak-anak ini menjadi manusia yang baik. Ayo ke sekolah. Konsep dan ide sekolah kampung yang sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang pasti, yang penting ada hati saja untuk bekerja bagi masyarakat di tanah ini.